Saud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haula wala quwwata illa billah. Qala mu'allif kana sallahu sirrah wa ma qama bihi ghairu anka la takum bihi linafsik. Gitu ya. Maka barang yang berdiri dengan dia lainmu daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat, maka jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Barang yang berdiri dengan dia lainmu, siapa dia lainmu? Huwallahu ta'ala. Mana barang yang berdiri dengan dia, dengan barang tadi itu lainmu, mana yang mentadbir barang yang ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ni ditadbir oleh Tuhan semua? Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Segala makhluk, segala khalaik ada dalam genggaman kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun yang boleh mawujud melainkan dengan izin Allah Taala. Tidak ada satu pun yang boleh makdum melainkan dengan izin Allah. Mana ada dan tiada satu adalah telah siap di dalam tahsis iradat Allah di azal dan telah diketahui jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man semua adalah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila barang itu telah diurus oleh lainmu, lainmu siapa dia? Allah Taala. Kalau begitu, ha, faham tak? Qama bihi ghairuka anka la takum bihi linafsi. Jangan kamu, jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Maksud jangan kita campur atau jangan kita rasa-rasa kita, ya, sebab jalan tauhid yang khas, tauhid marifat yang khas atau dalam maqamul hakikah bahawa ada ia tiada engkau, ha. Selagi ada engkau bermakna engkau belum sampai ke hadrat Allah Taala. Ya, matikan pandangan kita sehilang-hilang semati-matinya barulah dihidup. Matikan pandangan pada diri, pada makhluk dalam, ya. Luar tak apa. Luar ni syariat dia jaga. Kita bergaul bersyariat semua, nah, itu lain. Semua kitab ni semua dia bahas dalam kan, ni. Dia bahas enjin dalam. Ada pun luar tak ada hal. Luar kita jaga dia dengan syariat Muhammadiyah, ya, syariat kita mengaji ilmu fiqah. Ada pun ni semua bahasan dalam ni. Jangan bagi masuk yang lain. Walaupun jasad kita bersama makhluk, ya, jasad bersama makhluk dalam, jangan bagi. Kita bagi dalam, tak sah umbudiah kita kepada Tuhan, ya. Kita beradab kepada makhluk, kita besarkan makhluk, rasa hebat makhluk, habis padam nur makrifat dalam padam. Habis dia nak sentiasa je tu, naik nafas turun nafas dengan dia je. Itu panggil orang arif billah. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Siapa yang betul-betul kenal Tuhan, dia akan syuhud musyahadah ke Tuhan dalam tiap-tiap sesuatu yang dipandang. Ya, tu kata ulama sufi, dipandang pokok nampak Allah, dipandang laut nampak Allah, dipandang langit nampak Allah, dipandang mana dia? Ya, dalil Quran kata apa? Fa inama tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah. Apa maksud wajah Allah? Bukan makna zat Tuhan. Mereka kata Tuhan banyak alasan di sini pula, bertempat, bukan. Maksud dia apa? Di mana saja kamu pandang, di sana ada wajhullah. Ay syai'un, dia dulu ada wujudi. Semua yang kamu pandang itu adalah syai', satu benda yang menunjuk ke atas kewujudan Allah. Itu maksud dia.
Ya, semua benda ni menunjuk kewujudan Allah Taala. Jadi kenapa kita pandang kita tak nampak? Nampak dengan mana tadi tu? Pokok, nengok pokok nampak Tuhan, nengok langit nampak Tuhan. Tengok pertama dengan mata luar. Tengok yang kedua dengan mata dalam. Jangan mata luar dua-dua, kufur ni. Ya, sebagaimana kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah." Aku tak lihat makhluk semua ni melainkan aku dah lihat Tuhan dulu. Lihat yang pertama dengan mata luar, lihat yang kedua dengan mata dalam. Apa mata dalam? Musyahadah, syuhud. Ya. Di muraqabah musyahadah ke Tuhan. Jadi di jalan serentak, kan? Buka mata luar, mata dalam kena buka. Kalau buka mata luar, mata dalam tak buka, babas. Kalau mata dalam kita tak bersinar cahaya dia, memang babas. Tengok dia makhluk sangkut, tengok dia makhluk sangkut. Bahkan bukan sangkut, terbenam tu. Dia tengok makhluk terbenam dalam. Oh, hebat. Dia tak nampak Tuhan, dia nampak makhluk. Ini gulungan ini mahjub. Gulungan ini sangat rapuh, yang mudah dipatahkan oleh nafsu dan syaitan untuk mengalihkan pandangan batin hati dia ke hadrat Allah Subhanahu Taala. Maka ini salah satu daripada cara dia. Ya, iaitulah orang yang telah duduk dalam makam ini, iaitulah dia tidak masuk campur, mana dia tidak pernah membangsakan, memandang bahawa yang lain daripada Taala itu mentasaruf, mengurus tadi. Al-Quran dah jelaskan, Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Sedar tak, rasa tak pentadbiran dia? Kalau tak rasa, kena apa tuan-tuan? Kena polon lah. Bimbang, takut-takut kita padam dulu belum sampai. Takut kita padam, tahu padam. Kejam mata tamat, sedangkan kita tak sampai lagi ke hadrat makrifat sebenar yang dikendaki. Ya, kita kena jaga. Allah. Adri kata fa maqama bihi ghairuk anka la takum bihi linafsi. Maka barang yang berdiri dengan dia lainmu daripada segala apa pekerjaan dunia dan akhirat, siapa urus dia? Maka jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Jangan kita perasan-perasan kita. Banyak kan kita cakap kan orang-orang awam di kalangan orang yang tidak ada makrifat dalam batin hati dia. Ha? Dia sangat suka dan seronok membangsakan pada diri dia. Ini anak buat share. Ini saya buat ni. Kalau tak buat, kalau saya tak buat, mana boleh dapat? Wah. Itu semua cakap dah hanyut tuan-tuan. Tak pakai ni, orang tu tak boleh pakai. Ya, orang yang tak masuk senarai dalam lain arif billah. Ya, arif billah tidak. Hati dia sentiasa memancar nur makrifat kepada Allah Subhanahu Wataala. Di sinilah dia panggil lazat nikmat yang paling dahsyat. Berlazat dengan memandang, berlazat dengan mendengar, berlazat dengan bergerak melangkah, semua lazat dengan dia. Ya. Ya ni jangan engkau jadikan bagi dirimu sezarrah. Jangan engkau jadikan bagi dirimu sezarrah. Zarrah ni benda paling halus. Dipanggil jauhar fardi. Ya, benda yang paling kecil. Atom lah kalau bahasa kita ya. Benda tak boleh belah bagi lagi. Kalau boleh belah bagi lagi, itu dipanggil jauhun murakab. Jauhar yang murakab bersusun. Yang ni tak boleh bagi. Mana terlampau halus. Sedikit pun jangan bagi, dia kata. Ya. Jangan engkau jadikan bagi dirimu sezarrah pun jangan. Apa dia? Daripada tadbir. Bahkan kita kena pandang semua tu tadbir daripada dia. Ini mainan dalam tu kan ni. Dalam dia berseronok dengan Allah Ta'ala, berlazat dengan Allah Ta'ala. Dalil dalam hadis, ya telah Nabi Daud Allah Ta'ala suruh, ya Daud bi fal yafrahu. Wahai Daud, dengan aku naklah kamu seronok, bergembira, bermesra, berkasih, bercinta panggil. Ya. Eh? Kita semayang ni macam orang dating lah tuan-tuan. Kau dating. Kan? Angkat dia takbir, dia date dengan Tuhan. Oh, lazat semua. Orang dating ada ingat benda lain. Ya. Eh? Dia dua je. Orang lalu dia tak perasan. Lepas tu ulama' kata barang siapa yang sembahyang, dia sedar orang kiri, orang mamat sebelah kanan. Sebelah kiri Kasim. Ah, semayang dia tak pakai. Tuan-tuan, ya, kita semayang kenal lagi. Kalau perempuan pula tengok, wah terlepung dia ada sulam. Dia beri Indonesia. Dia semayang, dia nampak terlepung kawan sebelah. Ya, dia tengok pula kawan sebelah. Wah, ni kain perikat mana punya ni. Baru. Habis dia nampak. Dan semayang dia tengok pula kapin. Walau, ini mana punya sejadah ni. Ha, Turki. Itu dah habislah hanyut.
Ya, itu dah hanyut dah sembahyang. Sembahyang tidak boleh membina rohani dia. Arabin lah, dia angkat dia takbir, dia date dengan Tuhan. Dia tengok, dia tengok dia tuan. Kan? Sedap, lazat, seronok. Hilang yang lain. Ha, itu berlazat. Bila berlazat dengan Allah Ta'ala, bau sah dia orang itu bersifat dengan zuhud pada dunia. Sebab dia takkan berpaling. Ha? Dia dah ambil seronok dia semua dengan Tuhan. Dia tak bagi kat lain. Ini bila seronok dengan Tuhan, tak erti dia bagi, habislah dia lain pada lain. Bagi pada dunia, bagi sana, bagi sini, bersepah. Ya, jadi tak masuk lain arif billah lagi. Ya? Allah. Sebab dia kata, jangan engkau jadikan bagi dirimu sezarrah, walau sehalus-halus. Dari apa? Dari tadbir. Jangan pandang tadbir dia. Ya? Ayat Quran dah jelas. Allah yudabbiru samawati wal ardh. Dia kata nak ikut Quran kan? Itulah dia ayat Quran. Maka adalah meninggalkan tadbir itu adalah engkau ubudiyah. Meninggalkan tadbir ni, kalam ni hazam mudaf dia panggil. Apa maksud dia? Meninggal tadbir, meninggalkan bersandar. Istinadu ala tadbir. Bersandar bertadbir. Bukan tak tadbir langsung. Syariat tadbir. Dalam tu jangan pegang. Ya, lepas tu Quran kata apa? Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam, berusaha, serah ke dia. Jangan sekali-kali kita nampak usaha kita tu memberi kesan. Ya, jangan dibuang. Syariat yang zahir mewajibkan kita berusaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita beristinad, bersandar, beriktimad atas ikhtiar. Jangan. Semua dia. Itu latihan untuk mengasah makrifat kita. Haddid basaran iman. Tajamkan pandangan iman kamu tadi. Bima il muraqabah wal musyadah. Dengan air muraqabah dan musyadah. Ya? Kita asah di tuan-tuan. Dan jangan kau jadikan bagi dirimu sezarah daripada tadbir. Maka adalah meninggalkan tadbir itu adalah engkau ubudiyah. Masuk dia makam yang kedua tu. Dia panggil makamil ubudiyah. Makam pertama dia panggil makamul ibadah. Makam ibadah. Kita semayang contohnya. Makam pertama kita dirikan rukun 13 kita semayang kan. Itu makamul ibadah, makam syariat. Bila dia naik kedua tadi, dia mula memadamkan af'al dia. Dia rokok, dia tak rasa dari dia. Dia iktidal, dia tak rasa dari dia. Inilah maksud tadi. Dia tak nampak dia. Dia nampak yang gerak dia. Berlazat dia dengan mana af'al tuan. Itu dia panggil dia masuk dalam makamil ubudiyah. Makam dia ubudiyah. Dan satu lagi dia panggil makamul ubudah. Apa makam ubudah? Ialah makamul hurriyah. Dia merdeka daripada ditambat hati dia memandang ke hadrat makhluk tadi. Memandang terus ke hadrat Allah. Lazat bernikmat dia dengan pencipta yang sebenar. Inilah rahsia yang tidak diketahui oleh umum manusia. Tak tahu dalam rupa dia kita sama kan. Para-para awliya kita nak kenal dia tak kenal kalau Tuhan tak buka. Dan dia lebih suka menutup. Kalau orang nak tahu dia, lagi dia tutup. Lagi dia buat benda kadang-kadang kita, ya tidak. Sebab apa? Sebab bila kita dah sedap dengan makhluk dia, kesedapan dalam tu akan kurang dengan Allah Ta'ala. Kita beri 50% pada makhluk, 50% hope dengan Tuhan tu dah tanggal. Sebab dia tak izin, dia tak bagi. Fa'abatu jismi man arada julusi, wahabibul qalbi fil fu'adi anisun. Setengah daripada wali mengatakan, aku haruskan siapa nak duduk, bolehlah nak berbincang, nak berbual, nak bercakap. Tetapi dalam aku tak bagi. Dalam aku blok, aku dengan kekasihku sahaja. Aku bercinta, berseronok, bermesra, berlazat, berindu, rinduan dengan kekasihku. Wallahu ta'ala. Dengan Allah Ta'ala ni. Dalam tak ada. Ini sifat para orang. Arif bin Lahan. Waktu dia pun dalam kuat. Lepas tu dia kata mak, yang muka surat utama tu kita tengok bawah sekali. Apa dia kata tu? Bawah sekali. Barang siapa sampai pada hakikat Islam, maka dia ada kuasa ia berhenti daripada amal. Dia nak berhenti tak boleh tuan. Makin sedap. Mana rahsia dia? Tu dalam. Ma faddala Abu Bakr bi kasati siyam wa salah walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih Sayyidina Abu Bakar tu memang lebih daripada kamu dengan sebab banyak semayang, banyak puasa. Memang itu ada kat dia. Tapi ada satu lagi benda dalam sir yang karrapi batni yang ada dalam batin hati dia tu. Apa dia? Sentiasa dia bersedap, berlazat dengan Tuhannya.
setiap saat. Itu rahsia para sahabat. Ya, sebab tu dia boleh beri apa dia nak. Sebab dia tak ada lazat dengan lain. Dia berlazat dengan Tuhan. Dia berlazat dengan Allah Ta'ala. Yang lain dia tak wawan kan. Walaupun sama-sama, walaupun disyukur ini, itu zahir dia. Dalam tidak. Maka dia memerlukan kepada apa? Zikir yang banyak. Mesti kok mana pun zikir. Paling kurang dia tarik nafas dari Allah. Kurang buang pun nafas Allah. Itu paling kurang sekali. Tiap-tiap kali. Kalau para awliya dia tarik ribu sekali. Zap, zap. Itu yang dah mahir kan ni. Yang dah mahir jalan dia laju. Sebab sangkut dia tak banyak. Dia sangkut banyak. Kita ni banyak jalan kampung. Dia jalan kampung. Jalan hutan. Dia masuk hutan sangkut duri lambat. Dia tebal sikit jalan kampung. Boleh lalu motosikal. Besarkan sikit boleh jalan kereta. Para awliya ni highway kan. Highway zoom. Berdesuk je kan. Start kereta masuk gear zoom. Kan. Ha. Kuasa pula kereta dia tebur. Twin tebur lah macam-macam dia pakai. Berdesuk dia pergi. Kan. Dia tarik je zap hati dia mi'rat ke hadrat Allah Ta'ala. Oh dia tak pandang lain. Kan. Kelazatan. Itu lazat kan. Lazat ni kalau dapat dia padam yang lain. Ya. Ha. Berarti dia orang suka tutup. Ya, dia seorang suka, dia punya kedudukan tidak diketahui orang. Para awliya. Sebab bila suka kepada diketahui, bermakna hati kita sudah pergi ke makhluk. Suka makhluk tahu kita, suka makhluk puji kita. Oh, itu dah rosak. Itu dah rosak. Idfan wujudak fil ardil humul, fama nabata mimman lam yudfan lam yati manitaju. Idfan, tutup. Ha, tutup di kamu tadi. Dalam bumi yang tersembunyi, tutup. Tanam. Sebab benih yang tidak ditanam takkan sempurna. Buah kapur satu biji kita tanam, gali lubang satu kita lepak. Tentu yang ditanam itu lebih kuat. Ya? Condition dia lebih kuat. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, ini min minan abdal, sengaja daripada wali abdal. Ya? Al-abdal fi ummati salasun, wa fi riwayah khamsun, wa bihim tuntarumul ard. Wali abdal pada umatku ada 30, sengaja riwayat 50. Macam-macam hujan dan sebagainya, rahmat doa dia tuan. Tuhan beri tapi Tuhan sertakan dengan sebab permohonan dia. Sebab apa? Takriman lahum, Tuhan muliakan akan awliya-awliya dia. Kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya, wali abdal tuan. Kalam dia masyhur apa? Jadi abdal lah orang yang dia abdal dengan 4 perkara. Ya, dia kena kurangkan 4. Pertama kurang makan, kedua kurang bercakap, kemudian kurang tidur, kemudian kurang bercampur. Bukan buang, kurang. Nah, kalau tak makan, kita kan malaikat. Ya, qillatu ta'am hiyal ibadah. Mensedikitkan makan itu adalah ibadah. Dan dalam hadis Nabi kata, iza aqallu rajul atu'ma muli'a jawfu nuran. Bila seorang mengurangkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dia dengan nur. Sebab dalam suruh dia cepat dapat. Dia kurang makan. Ya, satu pernah sikit dia makan. Kemudian kurangkan bercakap. Ya, bila cakap banyak ni banyak hal. Iza kasral kalam kasral khata, wa iza kasral khata kasral zunub, wa iza kasral zunub fannar wa aulabi. Bila banyak cakap banyak silap, bila banyak silap banyak dosa, bila banyak dosa neraka tu patut dengan dia kan. Ya. Dan malam dia kena bangun, kurangkan tidur. Lain kemuliaan yang ada pada orang beriman tu dia bangun malam. Malam dia tidur tidur ayam kan. Ya, dia tidur tidur ayam, ini tidur badak kan. Dia tidur mongkang tu menyarap tidur. Wah, lepas tu nak jadi wali, wali apa? Wali nikah macam tadi. Ya, menjaga malam, man talaban ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian dia kena berjaga malam. Mohon rayu dengan Ta'ala supaya hijab hati kita dibuka kan. Ya. Dan kurangkan bergaul. Bergaul tu yang penting-penting tadi. Ya. Itu sengaja daripada rukun segala para-para wali besar, wali kecil semua itu rukun ada kat dia. Sebab jadi gitu dia nak melatih supaya dapat lazat dengan dia. Ya, lazat billahi ta'ala. Dan kata Syekh Sahal radhiyallahu an, tinggalkan olehmu akan tadbir. Ya, tadbir ikhtiar itu tinggal. Apa mana tinggal? Tinggalkan bersandar. Ya, bersandar, berpegang, jangan. Dah buat tu serah aja. Kebawasnya keduanya itu mengkeruhkan keduanya akan manusia kehidupan mereka itu. Ya? Jadi keruh. Kita kalau benda keruh tak sedap kan. Kita nak tengok ikan dalam telaga tengok dah keruh air tak nampak. Sebab air dah keruh.
Itulah hati bila dia keruh, dia payah memandang hadrat Allah Subhanahu Taala. Payah dia nak pandang tu. Ya, payah nak ingat. Payah nak syuhud akan Tuhan. Sebab apa? Dia tutup oleh hijab-hijab kekeruhan, beriktimad, bersandar, berpegang, memandang pada tadbir dan ikhtiar tadi. Bahawa pengarang yang sama, dia ada karang kitab Syibna Ta'illah, Tanwirul Qulub bi isqati tadbirul uyub. Nah, nama kitab dia pun pelik. Tanwirul Qulub, memancarnya cahaya hati seorang, bi isqati tadbirul uyub, dengan isqat dia menggugurkan tadbir yang keji. Ya, dia gugurkan pandangan bertadbir, memancarlah cahaya hati dia. Ya. Dan katanya pula, kata siapa ni? Nak kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Ni setengah daripada apa? Pemimpin tarekat Syazili. Pemimpin tarekat Syaziliyah. Ini pelik sikit tuan-tuan ni. Dia dengan apa? Imam Ghazali menjalan. Kalau Imam Ghazali dia banyak tadyik. Ya, tadyikun nafs. Iaitulah apa? Mensempitkan nafsu. Kalau nafsu kata nak itu, dia lawan sekat. Ya, sekat belum. Kalau Syekh Abu Hasan Sazili dia lain lah. Dia kata ambil nikmat, ambil sungguh-sungguh. Tapi belakang dia, supaya. Kalau supaya tak sampai, jangan. Supaya tamam syukur kamu dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau ambil-ambil tak syukur, jangan. Itu dia babas kan. Dia tenggelam dengan nikmat. Dia tak nampak al-mun'im, pemberi nikmat. Sebab itu dalam kita mengambil nikmat, ya, kita kena pandang mun'im. Kalau tidak, nikmat tu menjerat kita balik. Ya, nikmat tu menghijab kita balik. Sebab itu bila diberi itu sebenarnya ada hikmat di belakang. Mata ataka asyhadaka birrah wa mata mana'at asyhadaka kahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata ataq, bila Tuhan beri pada kita sebenarnya apa tu? Rahsia dia. Asyhadaka kahra. Dia nak syuhud musyahadahkan kepada tayang pada kita akan nama dia ialah yang maha pengasih penyayang, pemberi melimpah kurnia. Nah, jadi kalau kita ambil makan pakai guna tak nampak, atau mana dah jauh silap. Wa mata mana'at, bila dia sekat pula sebenarnya asyhadaka kahra. Dia nak tayang kepada kita sifat kahar ni. Kena, dia tak bagi, habis. Usaha lah macam mana, dia bapak, dia kerat, dia habis. Jadi dalam dua-dua keadaan ni, bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dan dua-dua dia bagi, dia tarik sebenarnya apa? Untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Dialah al-mu'ti. Ya? Sebab tu bila kita ambil, i'ta' kurniaan Allah, atau illah, kita kena nampak tu. Pandang dia. Sebab tu hikmat besar, baca bismillah. Bukan sekadar baca bismillah tu untuk dapat pahala dan sebenarnya nak rangkaikan rohani kita dengan Tuhan. Itu yang besar. Ini. Dengan bismillah. Bismillah. Mana sentiasa dengan dia. Itu dia punya hikmat besar. Dan kata Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu an, jikalau tiada dapat, tiada daripada tadbir, maka tadbirkan oleh membawa tiada tadbir. Dalam memadamkan memandang tadbir, usahakan ke arah tu. Itu maksudnya. Usahakan sikit-sikit supaya hilang. Sebab diperlukan pada zikir banyak kan. Sebab lapas-lapas azkar, ya, segala lapas-lapas zikrullah tu semuanya yang kita gunakan, sama ada menyebut asma nama dia, segala nama dia, ataupun awsaf, segala sifat-sifat dia, semua tu ialah menunjukkan keagungan, kebesaran, kedahsyatan yang luar biasa Allah Ta'ala punya kebesaran. Bila sebut itu, baru dia akan padam-padam. Ya, pandangan kepada khalqiyah, pada makhluk, makin-makin terang-terang pandangan dia kepada khaliq. Dan katanya pula, kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili radhiyallahu an, jangan engkau ikhtiar akan suatu daripada pekerjaanmu, dan ikhtiar olehmu bahawa tiada ikhtiar. Maksudnya apa? Jangan kamu apa? Memandang akan ikhtiar kamu. Itu maksudnya. Ya, pandang pada ikhtiarullah. Bila benda ni dapat tuan, bila hijab terangkat tu jelah. Hijab terbuka aja dia akan terang pandang. Cermin tuan, kita lap dia, bila dia terang aja, suruh kat mana pun nampak. Ya, tersuruh kat mana semua nampak. Kita kalau buat kereta side mirror kita apa? Berdebu macam pening kepala kita, kena berdebu melanggar. Orang belakang kita break, orang tam belakang. Apa kita belakang dah rapat, kita tak puasan. Sebab tengok-tengok tak nampak. Bila terang nampak. Cermin apa terang jelas kita nampak. Itulah cermin hati seseorang.
Ya, pokok dia pusing-pusing balik, dia kena bersihkan dalam. Segala-galanya bersih dalam. Bila bersih dalam, semua benda ni insya-Allah akan dicempakkan, ya. Farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan, bersihkan dalam tu. Dan saya tuan penuhkan dengan benda-benda yang disebutkan tadi. Aghyar, ma'rifat tuan jempakkan. Anwar, futuhat dan sebagainya. Dan kata Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu, selama lagi ada hamba itu tasarruf, selagi hamba itu ada tasarruf, dikatakan baginya engkau, jangan engkau ikhtiar, jangan kau pegang pada dia. Selama dia ada, maknanya apa? Tasarruf, pengurusan, kan? Kita ada pengurusan, kan? Jabatan pengurusan macam-macam. Pengurusan zahir tak apalah, disuruh, tapi dalam tu jaga. Jangan kita bersandar kepada tasarruf dan ikhtiar, sebab dia akan mendinding pandangan kita. Ini benda bincang sebenarnya. Jangan terdinding hati daripada memandang dia, berarti nak pergi pandang kepada dia, sebab disuruh. Ya, mana-mana aja ayat Quran banyak. Kulin zuru, tuan kata, sila pandang, sila pandang, sila tengok. Sudah saya tengok, dia suruh menghadap, ya? Jadi penghadapan ini akan jadi cacat apabila kita berpusing tempat lain. Maka jangan kau jadikan serta ikhtiarmu hingga arif, dia kata. Ya? Sampai bila tu kita nak pandang, sampai kau jadi orang yang arifin, ya? Apa tarikh arif tadi? Ya? Syahidahu fi kulli syai, dia syuhud musyahadah akan Tuhan dalam tiap-tiap sesuatu. Ini benda kelazatan besar, tuan ni. Kalau tak dapat, rugi, tuan ni. Dia syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perwatakan pula golongan arif ni, hati dia apa? Ittirar dengan Tuhan, sentiasa fakir dengan Allah Taala. Ya? Sentiasa fakir dengan Tuhan. Al-arif la yazalu tiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Orang yang arif ni la yazalu tirar, hati dia sentiasa ittirar, mana siddatul fakri. Macam seorang yang tenggelam dalam laut, kapal dipecah aja, kan? Dia dah terkapai-kapai, ketika itu hati dia bulat dengan Tuhan, tak nampak lain. Itulah hati para arifin billah, setiap saat sentiasa dengan Tuhan, berpaut, bergantung, dia tak ada pandang benda lain lagi dah, ya. Kemudian wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh, maksudnya kita banyak tombang tadi. Wala yakunu ma'a ghairillah, tidak adalah serta yang lain daripada Ta'ala, minal khalaik, daripada makhluk, qararuh, menyejuk dan menetapkan hati dia. Tak ada. Dia sedap hati dia, lazat sejuk dengan Tuhan. Ya? Lambat kepada dunia banyak mana pun tak ada dia heran. Sebab dia mengikut akan jalan Rasulullah SAW. Jejak Rasulullah SAW. Ya? Rasulullah bila bawa Islam ni kan, dia orang sekat. Tahan, tak boleh. Dia tukar gear, dia tawar pula. Jama'na lakabil amwalina hatta takuna aksarana malan. Ya, kami akan himpunkan segala orang kaya di Mekah ni, kalau kita korporat-korporat jutawan, semua longgok harta bagi kepada engkau ya Muhammad. Bagi. Tapi satu je, kau jangan sebut lagi Islam. Dia nak kumpul habis kan. Ya? Kalau nak jadi raja, sawatna ka'alaik, kami lantik kamu, tabal kamu jadi sultan, jadi presiden, jadi perdana menteri. Tapi Islam jangan sebut. Ya? Atau tawaran. Ya? Nabi kata apa? Lahu ta'an syamsi ala yamini wal yasara wal qamar ala yasari ala an atruka hadal amr. Kalau kau boleh buat turun matahari itu, buat kat tangan kanan aku, bulan tangan kiriku, kau suruh aku tinggal benda ni, aku takkan tinggalkan sehingga aku diberi kejayaan atau aku binasa bersama. Sebab apa tu? Inilah sifat dia. Tidak ada makhluk dalam hati Rasulullah SAW. Ya, sebab dia kekal sentiasa bermesra manja dia dengan Allah Subhanahu Taala. Berlazat rindu ia dengan kekasihnya, iaitulah Allah Subhanahu Taala. Ya. Bahawa ucapan akhir Rasulullah SAW, kita la ilaha illallah. Rasulullah ucapan akhir dan rafiqul a'la. Ya, tu rafiqul a'la. Ya, rafiqul a'la, kekasih yang maha tinggi. Ya, kemana Allah sentiasa bermesra rindu yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah. Itu kata Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu, selama lagi ada hamba itu tasarruf, dia mengurus, banyak mengurus, kata baginya, jangan kau ikhtiar. Mana jaga, jangan kamu iktimat, bersandar pada ikhtiar kau. Sebab tu kalau kita baca dalam amalan Rasulullah SAW,
Ya, ada hadis Nabi SAW kan, banyak kita baca kan. Dari pagi itu suruh baca. Lapar-lapar semua dia menunjukkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam maksurat banyak kan. Kita sendiri balik. Bacaan-bacaan dalam maksurat kan, doa-doa semua doa makna sama. Ya. Memang untuk melepaskan pandangan ikatan hati kita pada makhluk, menyebut-nyebut pentadbiran kekuasaan Allah SWT dalam setiap saat mengurus segala makhluk. Maka jangan kau jadikan serta ikhtiarmu hingga arif. Maka apabila jadilah Allah Ta'ala arif, maka jadilah maknanya engkau arif billah, maka kan berkata baginda, jikalau engkau kendak maka ikhtiarlah engkau, jikalau engkau kendak maka tiada engkau ikhtiar. Maknanya apa? Bila dia betul-betul duduk tangga arif ketiga itu, dia buat ikhtiar pun insyaAllah tak ada apa, zahir saja, sedangkan batinnya dengan dia. Dan bahawasanya engkau itu, jikalau engkau ikhtiar, maka dengan ikhtiar kami. Ya, engkau ikhtiar. Mana dengan ikhtiar Allah Ta'ala, dengan makna gerak daripada dia, dengan iradahnya, kudrahnya. Jadi kalau engkau tinggalkan, maka dengan ikhtiar kami. Apa maksud dia? Maksud semua ini memandang, datang dan pergi, ada dan tiada, semua daripada dia. Ya, ini pandang dengan mana tuan ni? Bukan dengan suluhan akal. Itu usuluddin peringkat bawah. Ya, ini pandangan dengan batin hati dia, dengan kalbi, dengan sir, dengan ruh, pandangan dalam kan, lebih tinggi. Maka dengan ikhtiar engkau itu tinggalkan, maka bahawasanya engkau itu dengan kami. Kau dah jadi ma'allah dalam ikhtiar tadi. Berarti tak sama kan, eh? Walaupun duduk sekali, bercakap sekali, berbuat sekali, tapi hati tak sama. Wah ni sana, wah ni sana tak. Satu orang tukang kayu, tukang besi, pengumpul barang antik dengan arif billah. Dia masuk, dijemput ke istana. Bila masuk di istana, masing-masing dengan cara masing-masing. Kan? Yang tukang besi tengok, oh ni special punya sultan punya istana. Dia fokus ke situ. Yang tukang kayu pula tengok kayu. Ini kayu apa ni? Ini kayu apa? Kayu berlian ni. Kan? Kayu ni, dia fokus ke situ kan. Yang tukang barang intik pula nampak sultan biar intik lagi tak bergerak ni. Fuh, ini handal tu. Auliak tidak. Masuk istana dia kata, di akhirat istana lagi besar daripada ni. Yang ni apa kecil dia kan. Sana lagi besar tuan punya tu. Eh? Kita baca kuluh Allah 10 kali ni, dia beri satu mahligai tu. Sekecil-kecil mahligai sebesar 10 kali ganda dunia. Macam? Habis tu. Dia tengok dia nampak sana. Eh? Dunia dia pandang ni cermin dia. Cermin untuk memandang sana. Berlain. Walaupun sama sekali, duduk makan sekali, duduk semeja, tapi dalam lain-lain. Sebab apa? Mental dia, power watt tak sama. Yang ni watt 10, yang ni 25. Yang ni spotlight 250. Dia suluh lagi jauh. Itu beza. Sangkar sama, enjin tak sama. Body sama, enjin tak sama. Kalau nak lari cepat, dia tukar enjin kan tuan. Kan? Kereta polis tu kan dengar cerita lah. Riwayat sahih tak sahih tak tahu. Yang dia pakai tu bukan enjin tu, dia pakai enjin lain. Body nampak macam sama kan. Tapi dia tukar enjin lain, mencacak dia lari kan. Enjin dalam lain. Sebab enjin dalam tu kena fokus. Ya? Tukar enjin dalam. Daripada ahli dunia kepada ahli lah punya enjin dia pakai. Kena pakai enjin ahli lah. Kan? Dia tarik berdesuk-berdesuk dia pergi kan. Allah Karim. Maka dengan ikhtiar kami engkau tinggalkan, maka bahawasanya engkau itu dengan kami dan ikhtiar. Dan di dalam meninggalkan itu, inilah dipanggil makam yang terlebih mulia. Ini, mana dia berduduk dua keadaan, ya? Kain, bain. Kain jasad dia sama makhluk, tapi hati dia tidak. Seseorang boleh duduk dalam satu masa, dua keadaan, mesti ada satu tarikan. Kalau tak ada tarikan, dia tak boleh duduk. Kita tak ada apa tarikan apa kan? Tengok satu benda, kita akan fokus benda. Tapi kalau dia tarikan satu benda, walaupun dia tengok, hati empat lain. Ada kata, hei, kau ni pandang apa ni? Kau boleh khayal lah. Ya, walaupun dia pandang, sama kita pandang, tapi hati empat lain. Sebab apa? Ada tarikan.
tarikan tu apa? Mahbubah, kekasih dia tadi. Dia tengok dia lah, dia pandang tempat lain. Aku itulah awliya illah ta'ala. Dia pandang-pandang makhluk, cakap-cakap begitu, tapi rohani dia tak ada. Rohani dia telah reti berlazat dengan Tuhan ni, tuan-tuan. Ya. Dan kata Syekh Ibrahim Al-Hawwas, ni wali besar tadi. Tak silap kita pergi makam dia di Mesir. Dengan ciri Syekh Faiz. Dia punya makam kan. Dekat makam dia tu ada kulit buaya tu. Dia paku kulit buaya. Bila orang tanya apa tanya Tuan Syekh apa pasal tu, sejarah dia. Sebab satu ketika seorang budak kecil bermain di tepi sungai, lalu dia dimakan oleh buaya. Dia telan buaya tu. Ibu dia, bapa tadi pergi cari Syekh Ibrahim Al-Hawwas minta tolong. Syekh Ibrahim Al-Hawwas datang, dipanggil buaya timbul. Ya, kita panggil buayanya kejauh gitu. Timbul belah perut. Keluar budak hidup begini. Dan budak tu akhir jadi wali Allah. Ya, masya-Allah. Dia duduk makam kun fayakun. Apa dia minta itu Tuhan bagi dia. Ya. Dia seru, dia panggil dia. Man khafa Allah khafahu kullu syai. Siapa yang benar-benar dan berjaya membulatkan bulat tu 360 darjah, khauf takut digerun dia dengan Allah Taala sungguh. Maka Tuhan berikan karamah dia khafahu kullu syai. Yang lain pun gerun kat dia. Ya. Itu banyak para-para awliya ni. Tu kenali tuan-tuan, dia boleh panggil sultan makan berumah dia. Sultan Kelantan arwah gitu kan. Tu kenali panggil datang rumah dia, dia panggil main tuanku dia. Masuk rumah dia bentang tikau mengkuang, makan kuah pisang. Kat situ tuan. Makan tuanku, makan. Tuanku kata wah sedaplah tuan guru pisang ni. Tuan-tuan boleh panggil tuanku masuk rumah. Dia tergajang tuanku nanti. Dia tak bentang kapit merah dia mengamuk. Ha, ini tu kenali boleh panggil. Dan sebab apa tu? Tu kegerunan batin hati aulia ni. Ya. Oleh kerana gerunnya, hebatnya dia dengan Allah Taala, kehebatan tu pergi keluar. Orang lain tengok dia pun hebat. Orang sekarang panggil apa? Istilah aura, aura apa? Apa benda aura? Itu maknanya apa tu? Kehebatan. Ya, para aulia illahi taala yang telah mencecah darajat ni. Ya, hati dia sentiasa dengan Tuhan, memandang azamah dan kebesaran Allah sahaja, dia tak pandang benda lain kan. Aduh. Jadi kata Syekh Ibrahim Al-Hawwas radhiyallahu an, bermula sekalian alam, semula sekalian ilmu tu dalam dua kalimah dia. Ya, ni pada pandangan dia, dia dah gulungkan dua kalimah aja. Pertama, jangan engkau membuat barang yang telah dikafarkan engkau. Ini dalam ilmu balaghah dia panggil tautiah. Dia nak masuk matan bawah ni. Ya, jangan engkau membuat barang yang telah dikafar. Kafar yakfi kifayah. Mana benda yang Tuhan dah jamin, apa dia? Ar-rizq, rezeki dalam dunia dan akhirat. Ya, itu satu. Bermakna kalau kita tak duduk tangga ni, ilmu kita belum sampai berjejak betul lagi. Sebab Tuhan dah sebut jelas dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Kata muka bumi ini malaikat rezeki dia telah dijamin kemas oleh Ta'ala. Nah, sehingga dalam hadis diharamkan malaikat maut mengambil nyawa seseorang barang kalau ada barang sebutir rezeki untuk dia belum dimakan. Ya, rezeki dia nasi sebiji lagi ni rezeki dia, tapi dia belum makan, malaikat maut tak boleh ambil nyawa. Begitu kuat ni jaminan rezeki. Tapi di sini banyak wan tombang sebab bisikan syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kesusahan, kefakiran. Oh, ikut kamu ni payah biasa macam-macam. Itu syaitan punya mainan tuan-tuan ni. Itu yang pertama. Dia kena kemas bahawa dia yakin seyakin-yakinnya sehingga menjadikan jiwa dia tenang dalam bab rezeki. Tak ada risau tuan-tuan. Itu tanda dia. Orang yang betul makrifat dengan Tuhan, bab rezeki tuan-tuan, dia tak ada risau langsung. Tenang setenang-tenang. Batin ni dalam. Luar nak pergi kerja, pergilah. Nak berniaga ke darat, ke laut ke, nak bisnes ke, makan gaji ke, asal benda tu halal dah. Ya, ikut syariat luar, tak bekerja. Nabi suruh, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal adalah wajib. Itu cari lah tu zahir, yang ni dalam. Kita bincang enjin ni tu, dalam. Jangan ada sedikit pun rasa gundah gulana, resah ya dengan bab rezeki.
Satu orang waliullah, dia pergi satu tempat dia berjalan, dia singgah semayang berjamaah, kemudian dia berimamkan imam. Jadi lepas semayang dia, imam tu pun salam dengan dia, tanya tuan daripada mana, dia pun ceritalah sekian-sekian tempat. Habis dah makan ambil mana? Dia kata makan ambil mana je, wali tu bangun, wali tu semayang balik. Aku telah berimamkan dengan imam yang tak kenal Tuhan. Tak kenal rezeki itu daripada Ta'ala. Sebab dia orang rezeki tak masuk ni kan. Tak masuk apa? Tak masuk mengacau. Sampai bima aku ni makan apa biasa nak makan. Dia umur 50 tahun dah makan berapa kali. Banyak makan dah berkarung. Dia tak kenal Ar-Razak, pemberi rezeki, tak nampak. Oh, taraf ini kalau Awliya Illah, Arif Billah suluh dengan Nur dalam dia tentang, memang rupa dia macam anjing. Ya, sebab yang tak kenal pemberi rezeki ni anjing. Anjing yang dibela oleh seorang tauke besar. Tauke dia jarang-jarang, kadang sebulan tak jengah anjing dia. Dia pakai kuli dia bagi makan. Jadi kuli bagi makan, anjing sangkakan itulah tuan dia. Jadi tuan dia ingat yang boleh ulur. Itu sebab bukan tuan dia, tauke tu. Bila tauke tu datang, tauke tu dia salah. Ini anjing yang tak kenal tuan. Begitulah insan yang tak kenal Al-Razzaq, pemberi rezeki dia, atau taraf dia. Sebab tu bila dibukakan pandangan dalam, awliya dia jeling ni, tadi nampak jajah rupa dia. Ittaku firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut oleh kamu akan pandangan tenungan mukmin yang kamil ni. Sebab dia memandang dengan nur Allah Ta'ala. Dia tengok nampak jajah rupa dia. Ya, tapi para awliya kadang-kadang dia minta tutup benda ni, tak nak tengok. Masih nak tengok orang ni buat apa kan. Kalau kita pula nak terpupung. Asyik terpupung. Kejing kan terpupung. Orang suruh pandang ke Tuhan. Aku terpupung. Tapi benda terlampau jernih hati dia nampak. Tuan bukaan. Itu yang pertama. Kesimpulannya. Yang kedua. Jangan engkau sia-siakan. Ya, amalmu bagi Ta'ala. Amal kena betul-betul kita jaga. Adab syarat rukun dia. Adab-adab dia. Ya. Dan pada barang yang telah disuruhkan engkau. Mana amalan yang diwajibkan. Kita kena jaga betul. Bak rezeki kita yakin daripada Ta'ala. Jangan ada gundah gulana ataupun perasaan-perasaan syak ataupun sebagainya. Kemudian berjabat mana bersandar engkau padanya, pada Allah Ta'ala, pada barang yang telah diaku bagimu. Apa dia barang diaku? Tadilah rezeki. Ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata atau ke bumi melainkan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya, yang ini batin hati kita kemas, rehat, lapang, tak ada langsung risau dengan rezeki, batin. Kemudian dalam pula, luar syariat kita jaga baik, maka dalam engkau sejahtera basirah. Mata dalam kita terang, mentol dalam kita terang, bersinar cahaya. Ya? Disebut nama Allah, wajilan qulubuhum, berkocak hati. Iza zikrullah, wajilan qulubuhum. Itu fokus ataupun nihayah. Ya, ataupun tuntutan hala tuju jalan sufiah, jalan hakikat atau jalan arifina billah, ialah pembentukan hubungan di Tuhan terlalu cantik. Iza zukirallah, sebut nama Tuhan, berkocak hati dia, kocakkan rindu, kocakkan takut gentar dengan Tuhan. Dibaca ayat Tuhan, wa iza tulil alaihim ayatu zadadhum iman. Dibaca ayat Quran, makin menambahkan iman dia. Ya, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan saja pada Ta'ala dia bergantung, lain tak ada. Pada diri dia pun tidak, pada kekuatan tenaga dia pun tidak, pada kekayaan dia pun tidak, tak, dia tak bergantung. Itu semua hak Allah Ta'ala, dia nak tarik bila-bila masa boleh. Ya, dia bergantung hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bergantung. Ya, walaupun tenaga dia kuat kan, sebab tak apa benda ketika bubur belakang apa. Insya Allah. Kalau Tuhan izin, dia tak izin, kuat macam mana pun tak dapat. Kalau dia tak izin, satu benda pun tak boleh jadi. Sebab itu kita pandang kepada masyiah, mana kehendak Allah, perancangan Allah. Maka insya Allah dia makin rapat hubungan dengan Tuhan, batin hati dia makin terang, maka senang dan mudahlah, selesalah dia berjalan ke hadirat Allah, sehingga sampai kepada makrifat yang sebenarnya, tempat nikmat senikmat-nikmat bila dibukakan antara kita dengan Tuhan. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila kamu dibukakan nazar batin, pandangan dalam kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ijtihaduka fi ma tuminalak wa
Ataksiruka fima yutrabu minka dalilun alantimasi basirati minka. Bersungguh kamu pada barang yang Tuhan dah jamin rezeki, kita bersungguh. Ha, macam tak percaya ke Tuhan pun ada. Kemudian taksir engkau cuai pada barang ibadat yang Tuhan suruh, yang Tuhan jamin, dia macam tak percaya. Yang Tuhan suruh, dia cuai. Ah, ini dalil intimas basirati kaminkah. Tertutup dan terpadamnya batin nur hati kamu. Ini akan dibincang di belakang insyaAllah. Itulah ijtihadu kafi ma'aduminalak wa taksiru kafi ma'itulabu minka dalilun alantimas basirati minka. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. إن خير كله بيد ما أنت لنا أرى الحمد لله سبحانك اللهم